Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Dan buat teman-teman semua yang berada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan lain sebagainya, terutama orang Indonesia, selamat datang oke di channel saya. Dan buat teman-teman yang ada di Malaysia, selamat datang juga di channel saya ini. Ya, channel saya adalah channel yang mana bisa dikatakan membahas tentang Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya juga sih. Gitu kan, nge-react terus juga membuat video-video yang ya mungkin gak jelas gitu. Baik, kali ini saya mendapatkan pertanyaan daripada abang saya yang ada di Malaysia. Namanya adalah Abang Akil Dato' Abdul Rahim. Dia sudah memberi kepada saya itu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan kalau tidak salah. Nanti kita akan simak bersama pertanyaannya, oke? Dan di sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu channel daripada abang saya, yaitu Abang Akil Dato' Abdul Rahim ini. Nah, teman-teman bisa subscribe channelnya. Dan ini memang saya pakai akun istri saya ya teman-teman, jadi ini belum subscribe. Tapi kalau subscribe tuh gini guys, kita subscribe dulu ya kan. Nah habis itu baru kita nyalain loncengnya seperti itu, all. Nah itu caranya subscribe. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya. Nah di sini ada ini Malaysiaku, ada ketika mereka ya macam itulah kejadian-kejadian yang ada di Malaysia seperti itu. Dan bisa dikatakan Abang Akil ini adalah seorang vlogger dan juga orang penting tentunya di Malaysia tentunya ya seperti itu. Oke guys, biar nggak lama-lama langsung saja ke pertanyaan ataupun mungkin ini sapaan dulu daripada abang kita ini, Abang Akil Dato' Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malaysia, Indonesia. Hai, saya Akil, YouTuber daripada Malaysia. Saya kawan baik kepada sahabat baik kepada Cak Mujib. Okey Cak Mujib, ada macam 2-3 soalan untuk kamu sempena orang kata apa, kita punya kolaborasi Malaysia-Indonesia. Saya sebenarnya teringin nak masuk dalam video kamu, so saya hantar video ni kepada kamu. Hopefully saya dapat masuk dalam channel kamu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung saja guys, ini pertanyaan pertama dari Abang Akil. Oke Cak, soalan yang pertama, kamu sihat? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Abang? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan di dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Soalan yang kedua, Cak, saya tengok dalam media sosial kamu, kamu ada buat macam buah tin. Buah tin tu macam mana eh? Apa keistimewaan atau kelebihan buah tin eh? Boleh kamu terangkan? Abang ni bertanya dengan saya tu tentang buah tin. Buah tin adalah buah surga, kaya akan manfaat dan khasiat terutama bagi kesehatan kita dan juga untuk pengobatan. Itulah singkat je. Dan nombor 3 Cak, bagaimana kita nak meningkatkan lagi hubungan kita sebagai YouTubers di antara negara dan negara? Okey Cak, saya menunggu jawapan daripada kamu dan saya harap saya dapat masuk channel kamu. Terima kasih Cak, terima kasih Indonesia. Nah ini pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang menurut saya itu macam berat sikit lah, karena menyangkut pautkan dengan Indonesia dan Malaysia. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan hubungan YouTubers di antara Malaysia dan Indonesia. Menurut saya cara meningkatkan hubungan antara YouTubers Malaysia dan juga Indonesia yaitu kita harus saling support, harus saling mendukung. Jadi ya itu yang terpenting seperti itu. Dan jangan sampai kita itu mencela, menghina satu sama lain. Istilahnya orang Malaysia menghina Indonesia, orang Indonesia menghina orang Malaysia. Dan di situ bisa menyebabkan suatu hal yang buruk nantinya. Terus selalu mempunyai tujuan besar, yaitu untuk meningkatkan ataupun mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia seperti itu. Jangan sampai kita itu suka bergaduh ya. Jangan sampai kita itu bisa diadu domba dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Dan selanjutnya kita harus memulai. Mulai dengan saling menasehati, bukan saling membenci. Mulai dengan saling berjabat tangan, bukan main tangan. Mulai dengan perkataan yang baik, bukan kata-kata yang tak sedap didengar.
Nah, itulah jawaban dari saya untuk Abang Akil ya. Semoga YouTubers Indonesia dan Malaysia ini tetap rukun ya, tetap menjadi idola di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini guys, kalau kita menyatu insyaallah lah akan makmur kita ya. Jadi tidak ada permusuhan lagi, karena permusuhan itu paling tidak disukai. Jadi kalau kita memang ingin menjadi orang baik, maka kita harus berakhlak baik. Apabila kita ingin menjadi baik, maka kita harus berbuat baik kepada orang lain. Seperti itu. Begitu juga dengan negara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke guys, ya cukup sekian ya Bang Akil jawaban daripada saya. Semoga terjawabkan ya. Kalau ada pertanyaan yang lainnya, bolehlah kita nanti buat lagi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan buat teman-teman semua, kawan-kawan semua yang ada di Malaysia, nak bertanya kepada saya, hantar dekat WhatsApp saya ya kan, 0812262060. Nah itulah, nanti bolehlah saya buatkan video dengan jawaban-jawaban yang menurut saya lah macam tu. Oke, terima kasih dan salam dari saya. Semoga kita semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bahagia dan gembira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.